Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 12 bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyebutkan faedah-faedah dari keterangan penulis rahimahullah, yaitu dari ayat yang ke-40 surat Al-Baqarah. Kita bacakan ayatnya dan kita sebutkan pelajaran-pelajaran penting dari ayat yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الله سبحانه وتعالى berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang telah Aku anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah janjiku, yaitu penuhilah perjanjian kalian denganku,
ufi bi ahdikum, aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaklah kalian takut. Pada pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan kemarin, sudah kita bacakan keterangan Fadilatu Syekh Sa'di rahimahullah tentang tafsir ayat yang mulia ini. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita sebutkan pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, fihi masyru'iyatu da'watil kuffar ilal Islam, disyariatkan mengajak orang-orang kafir ke dalam agama Islam, disyariatkan mengajak orang-orang kafir ke dalam agama Islam. Lebih utama lagi apabila mereka diajak ke dalam agama Islam, dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baik metode dakwah, sebaik-baik cara untuk mengajak orang kafir ke dalam agama Islam, yaitu dengan Al-Quran. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi zikru hasanatil aba li abnaihim kay yaktadu. Zikru hasanatil aba li abnaihim kay yaktadu, menyebutkan kebaikan orang tua kepada anak-anaknya supaya mereka mencontoh. Menyebutkan kebaikan orang tua kepada anaknya supaya mereka mencontoh. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memanggil mereka, yaitu ahlul kitab, dengan panggilan ya bani Israel, wahai bani Israel. Maka Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, disebutkan orang tua, orang yang mulia, supaya anaknya mencontoh kemuliaan orang tuanya. Seperti orang berkata ya ibnal karim, wahai anaknya orang yang mulia, tasaddaqu, bersedekahlah, ikuti dermawannya, kedermawaan orang tuamu. Di antara yang dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya ibnash syuja, wahai anaknya orang pemberani, lawanlah musuh-musuh. Demikian. Jadi disebutkan kebaikan orang tua ada maksudnya supaya anak mencontoh, menjadikan orang tuanya sebagai suri tauladan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang agung ini, fihi al-ibratu bi'umumil lafz la bikhususis sabab. Maksud ayat ini
Maksud ayat ini umum, walaupun sebabnya diturunkan secara khusus. Jadi maksud ayat ini, kandungan ayat ini mencakup secara umum, umum kepada semua umat manusia. Untuk kaum muslimin, untuk semua umat manusia. Walaupun secara khusus ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi secara khusus turunnya ayat ini kepada Yahudi yang ada di Madinah. Namun maknanya umum, mencakup semua umat manusia. Mereka diperintahkan mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, terdapat pelajaran fihi annal anbiya'a dinuhum wahid, bahwasannya para nabi dan para rasul agamanya satu, yaitu agama mereka Islam, berserah diri, tunduk, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, para nabi dan para rasul adalah saudara apa? Saudara sebapak. Abuhum wahid, ayahnya satu. Ummahatun syatta, ibunya banyak. Dinuhum wahid, agamanya mereka agama yang satu, yaitu agama at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi umumu risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam, umumu risalati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini terdapat pelajaran risalah, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum kepada semua umat manusia. Jadi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum kepada semua umat manusia. Adapun nabi-nabi sebelumnya risalah mereka khusus untuk kaumnya saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassah wa bu'ithu ilan nasi amah, para nabi dan para rasul diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada semua umat manusia, bahkan kepada manusia dan jin. Maka Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam saja tidak cukup, tidak diterima. Wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Mekah yang di antara mereka ada yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, sah diterima. Penduduk yang lain mengikuti ajaran nabinya, tidak mengapa. Seperti Bani Israel mengikuti ajarannya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Khadir mengikuti ajarannya Nabi Khadir, tidak mengapa. Masing-masing mengikuti ajarannya para nabi dan para rasul yang ada di kaumnya. Namun tidak demikian dengan diutusnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat 28. Allah berfirman surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan atau kecuali untuk semua umat manusia, tidak kaum Arab saja. Jadi risalah Islam bukan untuk orang Arab saja, tetapi untuk semua umat manusia. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, terdapat pelajaran fihi anna syari'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tansakhu jami'a syara'i'il anbiya qablahu. Anna syara'i'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tansakhu jami'a syara'i'il anbiya qablahu. Bahwasannya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus semua syariat para nabi dan para rasul sebelumnya. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus semua syariat nabi-nabi sebelumnya. Maka apabila ada ahlul kitab yang mengamalkan syariatnya Nabi Isa alaihissalam, syariat mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tidak sah. Demikian pula orang-orang Yahudi yang mengamalkan syariatnya Nabi Musa alaihissalam, tidak sah, sudah dihapus. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, siapa yang mencari syariat selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedomannya, maka syariat tersebut tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi anna ahlal kitab idza lam yu'min bin nabi sallallahu alaihi wasallam kana min ahli nar. Ahlul kitab yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menjadi penghuni neraka jahannam. Jadi ahlul kitab, walaupun mereka tidak pernah melakukan syirik, walaupun mereka mengamalkan Taurat atau mengamalkan Injil, namun tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah penghuni neraka jahannam. Allah Ta'ala berfirman, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan dari kalangan kaum musyrikin
mereka adalah penghuni neraka jahannam dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi rajulun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun dari umatku, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar risalah kenabianku, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, lalu dia tidak mau beriman kepadaku kecuali ia akan menjadi penghuni neraka jahannam. Jelas ya? Maka ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi penghuni neraka jahannam. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, terdapat pelajaran fihi wujubul wafa bi ahdillah, wajib mentaati, wajib memenuhi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman pada ayat yang mulia ini, wa aufu bi ahdi, penuhilah janjiku, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian dengan hamba-hambanya agar hamba mentauhidkan Allah, agar hamba mentaati perintah Allah, dan agar hamba meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini adalah perjanjian Allah dengan hamba-hambanya. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annallaha ahida bani Israel an yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengikat perjanjian dengan Bani Israel untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Bani Israel bukan sekedar perintah, bukan sekedar diperintahkan, tetapi ini adalah perjanjian. Artinya apa? Artinya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada di dalam kitab Taurat, ada di dalam kitab Injil, dan ada perintah supaya, jadi perintah kepada Bani Israel supaya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah," yaitu orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi. Nabi yang ummi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil," yang namanya, yang ajarannya, yang kitabnya tertulis di sisi mereka di kitab Taurat dan di kitab Injil. Diperintahkan, ada perjanjian. "Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf," ajaran Nabi al-ummi
yaitu ya'muruhum bil ma'ruf, mengajak mereka kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari yang munkar, wa yuhillu lahum muttayyibat, yang menghalalkan kepada mereka yang baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan nabi tersebut mengharamkan yang buruk bagi mereka, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melepaskan belenggu-belenggu dan beban-beban berat atas mereka, yaitu atas Bani Israel. Lalu Allah berfirman, "Falladzina amanu bih," siapa yang beriman kepadanya, "wattaba'uhu," dan mengikutinya, "wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu," ada yang kurang, "walladzina amanu wattaba'uhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun," siapa yang beriman kepadanya, siapa yang mengikutinya, siapa yang mengikuti petunjuk yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel, "Wa aufu bi ahdi," ingatlah perjanjian denganku, yaitu janji Allah, perjanjian Allah dengan Bani Israel, yaitu janji, perjanjian untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi irsalul anbiya wa inzalul kutub a'dhamun ni'am, diutusnya para nabi dan diturunkannya kitab suci adalah kenikmatan yang paling agung. Jadi diutusnya para nabi dan diturunkannya kitab suci itu adalah kenikmatan yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzkuru ni'mati," ingatlah nikmatku. Apa nikmat Allah yang paling agung? Nikmat Allah yang paling agung yaitu Al-Qur'an. Nikmat Allah yang paling agung adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 20. Allah berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin." Dan ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apa nikmat yang paling besar? Idz ja'ala fikum anbiya." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus dari bangsa kalian para nabi dan para rasul, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian raja-raja, kerajaan-kerajaan, dan Allah memberikan kenikmatan kepada kalian yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Disebutkan pada ayat ini, kenikmatan yang paling agung adalah idz ja'ala fikum anbiya. Diutusnya para nabi, kemudian para nabi dan para rasul membawa kitab suci, ini adalah kenikmatan yang paling agung. Maka di dalam surat Al-Maidah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dan aku cukupkan nikmatku. Nikmatku di sini adalah Al-Qur'an, nikmat wahyu. Jadi kita mau nikmat apa lagi? Nikmat apa lagi yang lebih agung dari nikmat Al-Qur'an?
nikmat bersama Al-Quran, kenikmatan yang sangat agung yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, terdapat pelajaran fihi wujubu asyukur, wajib mensyukuri nikmat. Dan dijelaskan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, syukur artinya bil qalbi dzikruha, bil qalbi i'tirafan, wa bil lisani sana'an, wa bil jawarihi bistimaliha fi ma yuhibbuhu wa yurdi. Bersyukur artinya mengakui nikmat Allah dengan hati, kemudian memuji dengan lisan, memuji Allah atas kenikmatan yang Allah berikan dengan lisan, serta dengan mengamalkannya dengan anggota badan. Ini artinya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah mengingat nikmat Allah artinya perintah bersyukur. Diperintahkan, ingatlah nikmat Allah, artinya bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadilah, keutamaan orang-orang yang bersyukur. Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Dan ketika ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, mengumumkan, ta'adzana, mengumumkan, bukan hanya sekedar diberitakan tapi diumumkan, ta'adzana rabbukum la in syakartum, jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian, wa la in kafartum, jika kalian kufur, inna adabi la syadid, sesungguhnya adabku itu pedih. Maka para ulama menjelaskan syukur itu adalah qaidul mawjud wa saydul mafqud. Bersyukur itu mengikat kenikmatan yang ada, dan kenikmatan yang belum ada akan didatangkan. Asyukru qaidul mawjud. Dengan bersyukur, yaitu kenikmatan yang ada akan dijaga oleh Allah. Alhamdulillah. Kenikmatan yang belum ada akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas nikmat iman, bersyukurlah. Atas nikmat mempelajari Al-Qur'an, kita wajib bersyukur, bergembira, bersyukur kepada Allah agar nikmat ini dijaga oleh Allah dan kenikmatan ini ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya fihi al-hathu 'alal qana'ah, anjuran untuk qana'ah. Ingatlah nikmat Allah. Jadi kalau ingat nikmat Allah, kita dianjurkan untuk qana'ah. Apa itu qana'ah? Qana'ah itu bahagia. Bahagia dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ridha bima qasamahullah, ridha. Bukan sekedar nrimo ing pandum, tetapi benar-benar ridha. Tidak ada tapi-tapian. Ya biasanya orang itu tapi, kayaknya, dan seterusnya. Jadi qana'ah itu ridha. Qana'ah itu puas. Qana'ah itu bahagia. Jelas ya? Terutama ibu-ibu ini, telinganya harap dibuka lebar-lebar. Terutama ibu-ibu, telinganya dibuka lebar-lebar. Qana'ah itu puas. Qana'ah itu ridha. Qana'ah itu bahagia. Kalau bahagia itu tidak gerundel, tidak geremeng. Jelas ya? Maka
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzkuru nikmati." Sedikit atau banyak itu nikmat Allah, jangan gerundel. Jangan gerutu. Sakmene cukup tak? Ya kalau ucapannya seperti itu, koyok ini tidak cukup. Mosok cukup. Seorang istri kalau mengatakan mosok cukup, kira-kira cukup atau enggak cukup? Hah? Ya enggak cukup. Kalau istri mengatakan bismillah cukup, dan bismillahnya jangan tarik nafas, kan gede, bismillah cukup. Jangan seperti itu juga. Bismillah yakin, bahagia. Allah itu suka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah itu cinta terhadap orang yang bahagia dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu yang namanya qanaah. Itu yang namanya bersyukur. Maka siapa yang qanaah, siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan. Bukan berarti ditambahkan tambah banyak. Bukan berarti seperti itu, bisa jadi iya. Tetapi ditambahkan, tambah cukupnya, tambah lapang dadanya, tambah imannya, tambah takwanya. Seperti itu. Maka perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh beruntung, sungguh bahagia seorang yang beragama Islam. Dia diberi rezeki yang cukup dan dijadikan oleh Allah qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang yang qanaah itu adalah orang yang paling bahagia. Jadi kita kapan merasakan bahagia? Di saat kita itu qanaah. Qanaah itu melihat yang ada di diri kita saja. Jangan lihat yang lain. Itu namanya qanaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, lihatlah orang yang paling bawah. Jangan lihat orang yang apa? Di atas kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ukuran orang yang qanaah. Sekiranya di rumah tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa kecuali makanan satu hari itu saja. Dia sehat dan dia kampung halamannya aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Apabila kalian di pagi hari, kampung halamannya aman, tidak ada perangan, dalam keadaan aman, kemudian badannya sehat, tidak sakit, kemudian dia cuma punya makanan satu hari, ATM tidak ada, tabungan tidak ada, makanan cuma apa? Satu hari saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Dia itu adalah seperti orang yang diberi dunia dan seisinya. Wajib bersyukur, wajib qanaah. Bahagia itu katanya orang itu sawang apa? Sinawang. Yang paling bahagia itu siapa? Ya saya, seperti itu. Dengan apa? Dengan ridha. Ridha dengan takdir Allah. Ridha bahagia dengan pemberian Allah. Allah itu suka apabila ada seorang hamba mendapatkan rezeki kemudian bahagia, bersyukur, alhamdulillah, bahagia. Apalagi tambahi sujud syukur, berseri-seri, sedikit banyak. Allah cinta, Allah akan memberi tambahan, Allah akan mencukupkan. Namun apabila ketika kita mendapatkan rezeki, belum-belum kita sudah su'udzon. Belum-belum kita sudah berprasangka tidak cukup ini dan seterusnya. Maka Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung apa? Prasangka hambaku kepadaku. Ini tidak nyindir ya. Tetapi ini sedang apa? Nabrak. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi,
An-nahi anil i'tiraf bistihqaqin nikmah. Larangan ngaku berhak mendapatkan nikmah. Larangan mengaku berhak mendapatkan kenikmatan. Saya ini orang baik, saya ini orang dermawan, saya ini rajin sholat tahajud, maka pantas rizki saya lancar. Tidak boleh seperti itu. Jelas ya? Jadi larangan nikmat itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengaku berhak mendapatkan nikmat. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan, ingatlah udzkuru nikmati. Ingatlah itu nikmatku. Bukan kalian layak mendapatkannya. Tetapi itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam doa Sayyidul Istighfar, kita setiap pagi dan setiap sore diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang paling agung, Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Antakulah, engkau mengatakan doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Doa ini sangat agung kandungannya. Yang kita petik pelajarannya adalah ketika mendapatkan kenikmatan, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, abu ulaka bi ni'matika 'alayya, ya Allah, aku mengakui semua nikmat-Mu atasku. Kemudian ditambahkan wa abu bi dzambi, ya Allah, aku mengakui dosaku. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, ingat dosa, jangan ingat tahajudnya. Saya mendapatkan nikmat ini, oh bisa jadi saya tadi malam tahajud. Bisa jadi. Jangan seperti itu. Itu menunjukkan lemahnya tauhid. Jelas ya? Bisa jadi karena tahajud kita, bisa jadi. Bisa jadi karena doa kita, bisa jadi. Tetapi kita diperintahkan ta'adub, agar kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita apabila mendapatkan kenikmatan, ingatlah nikmat itu semata-mata anugerah dari Allah. Kemudian kita mengingat ternyata dosa kita itu banyak, amal kita itu sedikit. Seperti itu. Jelas ya? Maka dari ayat ini terdapat pelajaran fihi an-nahi anil i'tiraf bistihqaqin nikmah. Larangan mengaku bahwasanya kita ini berhak mendapatkan nikmat. Ya Allah, saya ini baik, saya layak mendapatkan nikmat. Saya ini seperti ini. Oh, saya gara-gara saya kemarin membantu, saya sekarang mendapatkan ganti yang lebih baik. Jangan seperti itu. Kebaikan kita lupakan. Dan istighfarlah, bisa jadi kebaikan kita kurang benar niatnya, kurang benar caranya. Intinya, kalau mendapatkan kenikmatan, langsung ngaku ini semata-mata anugerah dari Allah. Terhadap diri kita, ingatlah kekurangan kita, ingatlah kesalahan kita. Kita ini manusia, hamba yang banyak khilafnya dan banyak kekurangannya. Kemudian pelajaran berikutnya fihi, dari ayat yang agung ini terdapat pelajaran annallaha la yukhliful mi'ad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janji-janjinya. Maka Allah berfirman, ufi bi ahdikum, aku akan menepati janjiku kepada kalian. Ai ardolakum, aku ridha kepada kalian. Wa udkhilakum aljannah, dan aku akan memasukkan kalian ke dalam surgaku apabila kalian menepati janjiku kepada kalian.
Kemudian di antara pelajaran dari ayat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fihi al-intiqal minat targhibi ila tarhib. Jadi apabila menyampaikan mau'idhah, menyampaikan nasihat, al-intiqal yaitu pindah dari anjuran menuju ancaman. Jadi digabungkan antara anjuran kemudian dengan ancaman. Intiqalun minat targhibi ila tarhib. Intiqal yaitu pindah atau digabungkan antara anjuran dan ancaman. Anjurannya, ingatlah kenikmatanku. Ini anjuran, diingatkan nikmat Allah yang sangat banyak. Kemudian diancam, wa iyyaya farhabun, takutlah siksaku atas kalian. An unzila alaikum iqaban, takutlah kalian jika tidak menepati janjiku, tidak menepati perjanjianku. An unzila alaikum adaban, aku akan menurunkan siksa atas kalian. Ini menunjukkan di dalam menyampaikan mau'idhah hendaklah ada gabungan antara targhib wa tarhib. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi khasyatul ibadah la tusrafu illa lillah. Takut ibadah, takut yang namanya takut ibadah tidak boleh diarahkan kecuali hanya kepada Allah. Maka Allah berfirman, wa iyyaya farhabun, hanya kepada-Kulah hendaklah kalian takut. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, apa maksudnya? Yang dimaksud wa iyyaya, hanya kepada Allah takutlah, ini adalah takut ibadah, bukan takut tabii. Adapun takut tabii dibolehkan. Orang yang takut binatang buas tidak mengapa, tidak berdosa, tidak salah. Tetapi takut ibadah, takut ibadah tidak boleh diberikan. Al-khasyiatul ibadah la tusrafu illa lillah. Takut ibadah tidak dibolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun takut tabii tidak mengapa. Sekali lagi, seseorang takut dengan binatang buas atau takut hal-hal yang menakutkan, ini tidak menghilangkan tauhid, tidak mengurangi kesempurnaan tauhid. Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan takut kepada jin? Boleh atau tidak? Takut pada jin, boleh atau tidak? Sampeyan wedi jin? Takut kepada jin tidak boleh. Paham tidak ya? Takut pada jin itu tidak boleh, karena itu merusak akidah seseorang. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rohaqo. Dan apabila laki-laki dari manusia berlindung, takut, memohon perlindungan kepada jin, manusianya tambah takut, jinnya tambah semakin sombong, semakin menjadi-jadi kesombongannya. Yang dibolehkan takut tabii, takut pada binatang buas atau yang lainnya tidak mengapa. Adapun takut dengan jin tidak dibolehkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah takut pada mereka, takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Demikian kajian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.